What's up? Anda konon apa? Korang tengah mendengar The Sip Sip Show Yao. Nama saya Igan. Nama saya Chin Tek Leong Yao. Nama saya Ate. Saya di sini cakap okey ke? Sini sepi pun cakap. Kau punya ambil tombol teh. Jalan sesat. Okay, episode lepas kita dah cakap sikit pasal senakan tu dan melilau entah pi mana. So episode ni kita lebih kompos lah saya rasa. Saya harap kita lebih kompos. Ahmad, yes. Kenapa dia kota fashion? Orang bilang senakan kota fashion. Betul? Tidak tahu. Oh, sebab ada satu kawan orang Sandakan, tak tahu betul kah tidak nih, dia cerita dulu di Sandakan dia ada satu mall saja. Oke. Okay. Apa nama mall di Sandakan? Habe Mall. Habe Mall. Iya, dekat ya. Yang ada Four Season enggak pasal itu? Ya, dulu dia Four Season. Jadi dulu budak-budak Sandakan konon lah, tak tahu betul kah tidak, semua yang mau pelayang dressing dorong-dorongnya outfit mesti pergi Habe Mall. Naik dari tingkat 1. Naik dari tingkat 1 sampai tingkat paling atas, lepas tu round pelayang dressing. Terus pulang. Lepak tempat lain. Lepak tempat lain. Jadi Habe Mall tu dia salah satu tempat untuk orang catwalk. Ya. Show fashion. Wow. So kalau kau time kau pusing sana kena kutuk kan di tanggap lah ni. Alamak, pergi tu kan, pergi crit session, kritik. Kebanyakan yang duduk yang dekat escalator tu semua yang ada. Rupa-rupanya kan fashion next designer kan, bukan melepak budu-budu. Tapi entah tu siapa yang kasih gelar kota fashion kan, kau orang Sandakan tu sendiri yang... Kan ada itu begitu, yang kalau Lada tu kota perangan. Terus ini kota apa? Kota Kinabalu. Yes. Ya, so ada itu kota base. Ya, kawan saya pun cakap benda yang sama. Yeah. Orang Sandakan. Tapi memang Sandakan punya orang saya tengok stylo-stylo. Sangat stylo. Yeah. Saya realize tu time saya di musim-musim di college lah. Musim-musim di college tu saya boleh nampak. Di situ aku boleh nampak yang budak keke ini dressing dia. Budak Sandakan ini dressing dia. Ini sebenarnya udah kekep punya dressing lagi santai lah kan. Dari Takut. Nanti kena kecem nih. Santai maksud? Ya. Mampus lah kena kecem, kita bukan film pun. Betul. Betul, sebab kadang budak-budak yang mau berfashion ya, dia overdose nih.
terlalu mencoba. Tapi saya rasa fashion kena overdose. Ya ya ya. Kalau ya, tidak ya, orang tiap perasaan. Tapi sebenarnya fashion tuh dia tinggallah dari kesesuaian badan kau, kan? Kesesuaian kau, suhu di tempat kau. Suhu di tempat kau. Tapi saya susah mau cakap gitu habis kan? Ini pandangan saya lah. Kan orang bilang street fashion, streetwear. Terus bila orang bilang kan siapa yang paling gam yang pakai streetwear begini kan? So, dia akan cakap pasal orang kaya lah, pasal super model lah, influencer lah. Tapi padahal untuk, street. Ya, tapi kan untuk saya, street punya fashion datang dari Cakung, Dusun Batak, tukang kayu, tukang parit. Bila dirang bergaya, memang pelik dirang punya style. Sebab itu sih dirang mampu, tapi dirang kasih rock batu barang. They rock it. So, bila kau nampak ini yang kalau yang saya perasan lah, kalau kau di belakang lori yang bawa pekerja kan, dia punya muda-muda, yang tua enggak lah sudah, itu season so, panas so, berfashion. So, dia nang, macam mana punya teruk, panas kah, gelap kah, hujan, mesti ada spek mata, mesti ada itu jaket denim. Ini yang mau pergi construction nih. So, bila sampai di construction, tukar baju, singlet, t-shirt, semua seluar yang memang hancur punya baju lah. Terus habis kerja ini saya perasan sebab sekarang kayak tengah bikin rumah mah. So ada a few boys yang di sana yang habis sejak dirang mandi on site. Lepas tu kasih lap dirang punya motor untuk dong pergi bergaya lah. Terus tiba-tiba kau tercium wangi ni yang habis kerja begini pula. Pakai pukul 5:30 petang, mau gelap sudah, masih lagi pakai spek yang Ray-Ban Aviator yang macam lalat tu. Terus saya tengok kan yang betul-betul street pak ni begini. So untuk kau cakap untuk orang kau kaya, perlu banyak duit untuk ada streetwear kan? Saya rasa tidak ngam. Mungkin kau cuma perlu ada beberapa confident kebolehan menawar harga di bandel. Terus kau akan otomatik jadi street. Betul. Dan di bandel kau akan jumpa t-shirt yang siapa mau pakai ini. Terus ada satu orang yang senteng tak betul, siapa boleh pakai apa ini. Terus bila dia pakai itu yang cantik, bukan macam kamu. Macam si Kenneth Law. Dia ada pakai satu baju dari mana dia bilang tuan? One of the shops di Imago lah, yang macam S&M tong segitu yang biasa-biasa yang keluar baju ya. Tapi kalau kau tengok kan yalah dia punya badan tidak cantik besar, tidak just nice. Sebab pakai baju kan yang cantik ni dengan dia jambang. Mana kau beli baju? Oh begini aja belas ringgit yang sial lah. Cantik ni. Maksudnya ikut personality kau tu lah, ikut confident kau. Apa sih kau kenapa kah? Kau pakai sarung dengan anu confident boleh. Tapi ada juga yang pasar macam saya lagi besar dari saya pakai skinny jeans. Oh itu janganlah. Tapi okay, mungkin di itu mata kita tidak ngam. Tapi dia dengan dia punya confident dengan dia punya beli mampus saya boleh pakai warna hijau cepena. Lagi dia punya anu skinny. Tapi kita semua pernah lalui fase begitu betul. Yang kita punya confident level sangat tinggi. Ya, betul. Biar merasa tidak ngam, tapi perlu lah. Kau kan kok. Ya, kalau macam dulu aku pun pernah lalui benda-benda begitu kan. 24 jam mau berjaket. Kan. Sebab dia dulu kan, aku rock, Pak. Nah, aku dengar musik macam bau dia tuh, Pak. Kan. Tidak apa, janji digambar cantik. Ya, ya, ya. Kok jalan pergi CV itu pakai jaket. Aku punya confident kan. Wah, aku ini. Ih, serius. Dulu lagi. Dulu bukan macam sekarang yang mall-mall yang kau tahu kalau kau sudah masuk dalam kau mau stay sana saja. So dia ekon dia. Dia kau tidak perlu sangat. Ini dulu kan yang kami adalah Centerpoint, tujuan kaki, Piwisma. Kalau kau tidak, start di wawasan Plaza, sejalan dia api-api.
Terus bacon lagi dia tu, center point. Terus jalan lagi di Wisma. So tempat-tempat ni yang tempat dia punya checkpoint. Ya, terus dia punya peripherals tu kan ada Most Music, ada Music Box. Ini tempat-tempat yang mau pergi jamming ni. Tapi jamming sama juga tidak ikon panas juga. Bodoh. Yang bikin panas dia yang tem asal celebration punya season ekon itu mall pada mati. Tem tu ramai orang. Itu bikin sakit hati. Asal ramai orang mesti mati tu ekon. Mungkin juga sebab terlampau ramai tu kau tidak rasa suruh tu ekon. Tapi every time orang festival season mesti tiada ekon tu mall. Di mana? Sipikan selalu. Oh. Saya pernah masuk ini di KL lah. Masuk pergi Sogo, jalan tar tu kan. So di sana dia kan macam cantik sikit. Kan dia berdepan sama Campbell. Campbell kan metal, punk apa semua sana kan. So saya pergi toilet di Sogo yang di low ground, salah satu tempat makan, ada makanan restoran Jepun. So dalam toilet dia kan penuh budak punk mah. Terus dicap, oh sini barulah ada air di luar kan. Di Campbell saya rasa time itu mungkin tidak air ke apa. Bilang pergi taruh gel. Ya bukan taruh gel, gam uhu. Rambut tu orang. Di rambut, si begini dong tarik sampai dia tegak lah bahkan. Terus tengok, saya tengok, dia tengok saya disenyum. Tapi macam, dia macam mau tunjuk lah yang beginilah kalau pang lah kan. Confident? Terus saya faham ni, dia pakai gam uhu ni, gila. Oh tapi dia punya baju cantik kok. Mungkin ni pang KL. What do you mean? Pang Sabah dah cantik ke baju? Tidak, geng. Pang Sabah. Pang Sabah dia macam sama. Dia macam ada saja yang... Dia macam kalau ada satu contoh yang bagus. Itu yang kena ikut. Itu, let's say lah, itu satu contoh yang bagus. Terus kau akan jumpa contoh yang macam tu. Tapi yang sudah kena photostat, sudah kena scan, fotokopi. Itu juga pixel sudah kurang sikit. Sudah kabur sikit. Terus yang, ih kesian. Macam, konon ini pang dia punya adik. So dia punya baju vest dia yang ada stud semua tu kan, abang dia punya. So ada longgar sikit. So dia pakai macam kembung-kembung dia punya jaket. Dia tidak ngam. So dia pun yang kesian. Tapi itu semangat punk tu masih ada. Saya bukan mengecilkan dia, tapi memang dong kecil pun tidak buat baju. Tapi yang di KL ni kan saya rasa mungkin dia dari lifestyle yang sacrifice untuk cari duit, cet-cet-cet. Dia mau cakap dia ni kaya apa, tapi itu culture betul-betul dong. Kita mesti buat ini barang betul-betul. Baru kita pang. Kita di KL ni geng. Tanta dari orang Kota Meradu. Sip. Okey lah. Tidak tahu juga. Tapi di sana proper lah dia punya pang. Memang kalau kau tengok pun yang macam ada yang satu gambar dulu si Joe pernah share apa? Starter kit untuk jadi budak pang lah. Ada kasut Dr. Martin, baju, ada vest, ada glove, ada itu stud semua tu. Jadi tulis di bawah pang gampang. Yang kalau kau biar kau mau melayani pang ni untuk sekadar fashion dia begitu saja, bagus kau jangan jadi pang. Tapi bila saya nampak tu kan, tu saya terfikir yang orang-orang macam ya saya tengok mention nama lah, sebab ini barang akan jadi sensitif kalau di Sabah kan. Orang-orang yang berkebudayaan punk tapi tidak nampak macam budak punk. Yang ideologi punk. Ya, dia punya pakaian tidak punk pun, tapi dia buat kerja-kerja punk. Melayani orang-orang di jalanan. Sebab kasih macam... Ya? Macam bapak punk juga kan. Dia punk tapi tidak pernah mohak. Pakai sular pendek. Iya. Wih, ada yang dia pakai cardigan sial. Astaga. Kan? Ya orang nampak dia. Kupang kan ya. Ya, dia pang, dia bapak pang. Ada yang kita pergi interview tuh. Ada orang cakap kan si kenapa dia nampak macam dia anu sudah di luar. Apa kau mau cakap lah kan dia? Jangan cakap lah. Kau mau cakap LGBT kan? Ya, so ada kenapa tuh komen dia? Fuck man, cuman yang kalau kau pikir in that light kan terus yang yo macam oh. Tapi memang yalah, tidak dia pakai cardigan man. Terus oh, rambutnya kan baru dia mau kasih style gitu. Gitu nih, berlilit lilit. Astaga, sorry. Kenapa macam cun, tapi bila orang komen begitu kan shit, it does look like that. Tapi
Tidak lah, saya tidak terima itu lah. Ya itu pang. Oh, so ROR akan ada banyak orang gitu kah? Tidak, so yang ini berbayar. Oh. Terus terdiam kan? Mm. Alamak, tiket kena bayar lah. This is so ada fringe event kan di luar? Di luar jadi simpang ada gig pang yang free yang boleh masuk. Sebab ada geng adu situ. Saya tidak heran tiba-tiba ada. Ada cerita pasal pang fashion. Banyak kita jumpa budak-budak pang yang berfashion pang tapi tidak kepada ideologi pang kan. Banyak juga kita jumpa yang tidak berfashion pang tapi dorong punya ideologi sangat pang. Betul. Kan? Sangat banget. Betul. Saya rasa itu true. Saya ada satu kawan yang bercakap pasal satu kawan lain. Okay, ini topik sangat sangat blur lah saya akan bikin. So dia cakap lah, sudah tua-tua pun masih lagi memakai begitu punya baju. Tapi ini kawan. Alamak. Bukan kau kawan. Kau masih muda lah nak. Kau boleh pakai panda. So kadang-kadang kita tidak sedar yang kita bercakap pasal orang yang kita anggap bi kamu ni sudah tua tapi itu fashion tetap lagi begitu macam skater, macam punk, macam hip hop. Tapi kau sudah tua. Tapi yang bercakap tu kan, don tidak perasan yang dirang tu masih dangdut, masih apa? K-pop. Masih K-pop, masih. Saya tidak macam, saya takut pun sebut dia punya stream nanti nampak ketara. Dirang masih juga berpakaian begitu, berideologi begitu. So dirang punya debate ialah, ialah memang saya K-pop. Saya K-pop sampai mati lah. So apa yang kau cakap tu applies to the same people yang kau kutuk. Yeah. Dirang pun dandut sampai mati. So macam kau terima saja lah. Tapi anda juga sampai hati mau cakap lah, because semua pun circle kita beda ya. Yang saya happy kalau saya akan jumpa orang yang macam saya rasa macam kau juga lah. Kau pun ada tu ciri-ciri. Semua lagu pun masuk. Oh, ini layan lah layan. Ini pun budu layan. Sekejap. So, semua kita bukan jenis yang oh saya true dengan dengan bunyi begini sejak. Tapi itu dulu betul kan kalau yang begitu. Ya, saya rasa macam sekarang dia santai sudah. Contoh macam budak metal dulu kalau kau cakap kau dengar lagu Search, matilah kau. Kau bukan metal nih. Kau ciwang nih. Betul. Tapi macam sekarang pulau. Macam sekarang kalau kau metalhead tapi kau cakap wih, lagu ada satu band Night Traveler yang lagu pop lele. Wih, sedap dia punya arrangement music sedap. Okay sih, boleh discuss benda tu kan. Cuba dulu kau cakap begitu. Kau metalhead lepas tu kau cakap pasal music titik dingin damai lah. Wih, titik dingin damai ada satu band padu. Mati lah kau. Tapi kalau sekarang yang band ni bagus lah, sedap. Masih boleh bercerita ni. Saya pernah pergi rumah Joe, pergi tidur sana. Satu malam tu dia beli tidur mah. So bangun lah, tengok dia punya rak buku, dia punya rak keset semua tu kan. Terus kau tengok dia punya koleksi kan, kan dirang tu kolek lagu yang memang ekstrim ya lah. Ada Britney Spears, ada George Michael. Terus dia bilang, adakah dia sudah ada satu lesen yang sangat besar sampai dia beli tunjuk yang dia ada itu barang dan orang tidak akan berani mau menghakimi dia ada Britney Spears lah. Tapi dia juga pengasas segala benda yang pang di sini. Orang jangan kutuk. Tapi kalau Joe boleh buat, then yalah. Kita kena sedar yang betul. Orang lain pun boleh juga kan. Apa tu yang kita nampak music is
Universal language. Ya. Yeah. Musik itu pemersatu bangsa. Wow. Musik itu pemersatu bangsa. Shit. Steep. Bangsa apa? Bangsa bangsa. Apa bangsa? Bangsa apa? Jangan. Bully bang. Sudah terlewat resis, tapi yang tidak juga resis lah. Sudah. Jadi ini tauke, kata lama bangsa ni soalan. Ini tauke jual singgup. Jadi ini satu orang datang. Tauke kasih rokok. Dia rasa macam dia sudah cukup regular untuk kasih tahu ya. Kasih rokok itu tauke beli tahu apa yang dia mau bang. Itu tauke tinggal dia. Apa bangsa? Dia bilang. Marah lah dia. Kok berarti dia bilang gitu? Apa bangsa rokok? Woi. Woi dia marah kan? Terlalu kuat. Sorry. Ini cabaran berpodcast dengan ahli kecil. Real kan? Real. Ya. Apa dia bilang. Jadi yalah ngangam ini cerita. Yang cerita dia pun saya punya kawan. Dia bangsa timur. Marah lah dia. Kenapa cuma tau bangsa? Om lah dia bilang. Itu orang cakap, saya bukan mau tahu bangsa kau, dengar apa bangsa Sigup kau mau, Marlboro kah, bangsa Winston kah, tu bingung ni, wih, lo apa ni, bingung sama bingung. Yang si Dedek tu yang dia kena tanya di sekolah juga, apa dia punya lawak tu? Oh, dia kena tanya, Dedek, kau apa bangsa? Siapa Nur Farid namanya? Nur Farid, apa bangsa kau? Anu bah, anak buah aku ni putih. Oh. Jadi timur cikgu. Terus cikgu tu bilang, oh betul ga? Iya, cik kau cakap timur. Dia cakap, hei om kira-kira. Kenapa dia cakap gitu? Pacar buruk kau dia kenapa macam dia pen, dia tidak cakap timur lah. Astaga. Cikgu pun kenapa mau tanya macam tu kan? Iya, cik kau cakap timur. Astaga. Baru dia cerita. Tadi cikgu tanya apa bangsa, gue cakap lah timur. Jadi cikgu tuh suruh cakap timur. Jadi apa lah gue cakap, hei om kira-kira. Budunya. Ayah Dedex. This okay. Disturbing. Kan. Tapi dulu kan cuman cikgu. Tapi ini macam lari konteks bah, dia punya pengenalan untuk bangsa majmuk nih di sekolah. Jadi dia masuk dalam kan, okay, hari ini kita mau belajar pasal perkataan majmuk, bilang kan. Jadi kami pasti tahu lah apa bangsa, apa nama, apa bangsa, apa topik nih barang kan. Baru kena kasih kenal. Terus tiba-tiba ditanya kawan. So ini kawan bangsa Bisaya. Bapak dia memang dari Zamboanga. Kamu bilang kan disebutlah nama dia. Apa bangsa kau? Dia bilang. Terus yang, oi cikgu, dia bilang, mana boleh main bangsa? Dia bilang. Terus mau manas. Terus yang, yeah, so tidak boleh tahu begitu, dia bilang. Kalau mau ajar, ajarlah semua, dia bilang. Jangan mau tahu bangsa, dia bilang. Tidak, inilah yang saya mau ajar, dia bilang. Tapi macam terlambat sudah ini, mau manas sudah orang. Terus, ini mau sabar. Yang orang dia mau tanya seterusnya, pun bangsa luar juga. Terus yang, dia Bugis. Jadi kamu masjid. Aduh, best friend sampai sekarang. Kau dilanggar apa bangsa kau? Alah, cikgu enggak boleh cakap bahasa sini ini dia bilang. Semua budak salah paham dalam tu kelas. Terus macam di sana kan, di sana saya dapat tahu yang oh, bangsa untuk saya tidak penting sebab saya tidak masalah dengan bangsa. Saya memang sudah siap. Sudah siap confused sudah dengan bangsanya. Iya betul. Semacam apa bangsa kau cakap pun dia tidak akan efek saya bah. Tapi dia orang masih pure. Masih lagi ada tuh yang kau jangan kacau bangsa saya. Kita berlibat apa-apa tapi jangan sentuh itu barang. Yeah. So bila cerita pasal merdeka,
cerita, ih macam episode Merdeka kok ni kan. So bila cerita pasal Merdeka, Malaysia, itu jalur-jalur semua, semua agama, bangsa semua kan, diorang jadi insecure. Terus saya, the whole class jadi takut ni. Sebab tu cikgu macam berhabis mau kasih paham yang ini barang bagus, tapi itu dua sudah cakap ini barang tidak boleh kena sentuh. Wih, sangat bingung. Padahal baru form 2. Si, sebab dulu mungkin dulu perkataan mungkin bangsa tu ya betul, semua orang insecure dengan bangsa-bangsa dorang kan. Dorang ada yang macam tidak patut pun mau kasih cerita orang, dorang punya leluhur begitu. Saya rasa dulu masih lagi privacy ini barang. Selepas ada social media, terus bangsa, perkataan bangsa tu orang menggunakan dia jadi naratif yang jahat. Jadi dorang jadi perkataan yang untuk menyakiti orang lain. Selepas ada social media. Oh, kau tu Bugis? Oh, begitu. Iya. Sebab dulu kau simpan nak kau apa? Kau simpan. Kau punya private life gitu. Padahal kita di Sabah ni tidak patut ada benda-benda begitu kan. Patut dia sudah berpusing banyak. Berapa ratus di sini tu? Sebab kalau Rupian mau bercerita pasal bangsa ni kan, kita di Sabah ni, kita bersebelahan dengan Filipina, Indonesia. Perbatasan. Jadi masa zaman ya, perbatasan-perbatasan kan. Zaman dulu orang keluar masuk untuk berhijrah pergi tiga negara ni kan. Pusing-pusing. Jadi itu lagi satu hal. Minum. Air sangat tu Jin. Jom kita minum. Okay. Sip kan? Sip kan lu. Siapa yang ada? Kejap, kita punya topik apa tadi? Nggak tahu lah, dari si Jola sampai ke terpeso. Oh iya. Kota pesen. Ya, sandakan. Tapi semua tu identity lah kan. Ketus blank ni. Macam mana ni? ini kena putung ni sekarang. Take 5 lah lu. Ya. Selamat kembali ke The Sip Show. Entah macam mana ni episode ni tau. Okay, kita balik ke senakan ni topik lah. Bila first time kau pergi senakan teh? Sandakat 2013 dari iya tem college tu lah. Saya tinggal sama kau tu. Tito, saya rasa kau pun Tito saya pergi sandakan. Tidak. Iya, saya ada pergi sandakan. Terus beliau saya pun tidak tahu saya pergi sandakan. Saya sudah beliau tu apa? Beliau dadi saya tampar ni. Mana lah tahu ada pendengar dari KL. Setan. Beliau. Oh ya, wonder enggak tahu tu kan. Ayo kah? Mana? KL tidak pakai beliau. Beliau adalah seorang. Oh, itu yang macam menunjukkan orang. Oh ya, dadi saya. Habis si pihak kawan pernah kena. Beliau kau kerja apa? Dadi kau yang tanya dia lah. Beliau kau kerja apa? Beliau. Terus kita ingat si Mel sama si Riri, rompi konsul Indonesia di Tawang. Terus itu pegawai cakap lah, nanti saya telefon bapak ya. Dia jawab sama si Riri, ha bapak siapa? Durang telefon saya, mungkin bet kamu kasih malu saya. Saya bilang terus Kem, dia bilang, dia tanya saya, nanti telefon bapak ya. Saya bingung, bapak saya pada mau telefon. Ih, kenapa kuat tuh? Dari tadi begitu kuat gak sang? Gila, macam mana aku buat itu, aku buat teriak. Ya, lucu. Oh iya, saya 2013 sepisah anda kan. So, tidak orang tahu. Ya, kau pun tidak tahu, sorry. Terus, jadi saya pun tidak tahu. Jadi saya pun tidak tahu dan sudah saya habis, saya graduate baru saya kasih tepar. Itu saya ada pisah anda kan, bas. Saya kudang, saya ambil pisah anda kan. Kau ini panik, bas. Kenapa kau tidak kasih tahu kalau kau punya bas eksiden dan jatuh gaung. Terus, tidak selamat juga anak. Jadi itu first time saya pisah anda kan. Setelah, apa di situ konon tem tu kenapa kita yang situ famous nasi kuning. Oh iya, nasi kuning. Oh, saya ingat tawau. Oh, tawau mie tofu. Mie tofu. So nasi kuning ya, itu first time saya pisah andakan. Kau Mat, bila first time kau pisah andakan?
Eh, bila saya first time lah. Masa tu? Takkan yang kita sama-sama mami tua, itu aku first time? Tidak, saya pernah pergi lagi sebelum tu. Hmm. Eh, saya lupa. Oh. Kau tidak saudara di situ? Saya, apa? Kau tidak saudara di sana? Oh, kau lah datu. Tidak, kan? Tidak. Ya. Saya pernah masuk sana kan, tapi tidak pernah singgah-singgah. Limpas ya. Oh. Yang kita, masuk, yang food fest tu lah yang kau lama. Ya, di situ yang lama. Food fest. Itu pun Anton punya event. Iya. Yeah. Yang kita bawa mami. Wah. Tapai workshop lagi, tapai workshop situ. Saya first time pergi Sandakan. Ada church. Jumpa Anton Ngui juga. Ada wedding time tu. Ah. Ada wedding. So kami stay di mana entah. Bawa Viva tu ah. Masih mantap lagi time tu. Oh. Masih cantik lagi. Sudah sampai di Sendakan. Si time tu memang kami sudah in touch sudah sama Anton sama Lin. So dia bilang nanti kalau kau sampai kasih tahu lah kan. Kamu mesti lapar tu lah. Kamu pergi Balin makanlah dulu. Jangan terus di rooftop kan punya mewah. Ya, biskan situ Balin. Sangat syok. Ada satu masa tu kami tinggal di sana. Di Nak. Nak Hotel. Ah. Saya lupa bila. Oh, waktu Ryan. Ryan kau datang yang kau sama Viva. Saya sang tem ya, kau sama Craig. Tak kamu buat artwork. Bukan. Sama Craig tidak pernah. Setiap pernah Andy, pergi Sendakan sama Andy. Craig. Andy kah? Sama Andy. Tidak, saya pergi Sendakan selalu sama Andy saja. Dia pernah buat kerja. Tidak, kalau arah-arah sejak kan memang saya tiada. Memang saya missing. Saya ada buat kerja lain. Ya, tapi memang kalau Sendakan ni kan saya sangat boleh relate sama Anton. Masa pergi Sendakan cari Anton. Kecuali waktu yang saya pergi tengok itu beliau di itu tempat. Iya. Tapi itu di Kinabatangan kan? Beliau? Ya. Beliau tu apa? Beliau tu apa? Ada itu beliau masuk penjara. Astagfirullahalazim. Iya. So, tapi iya, Sandakan santai ya kan kalau kita di situ memang santai punya. Apa pandangan kamu pas Sandakan? Saya imagine Sandakan. Kalau saya pergi Sandakan dia punya feel sama macam kalau saya pergi Georgetown. Apa dia retirement punya? Retirement, makanan dia sedap, orang dia santai, tidak peduli yang duduk-duduk, boleh duduk kedai kopi berjam-jam, tiap tahu apa. Dia tidak kelangkabut macam Kiki. Kiki macam ada sih orang mau pergi mana, mau pergi buat ini kerja, mau buat itu, bising, marah. Sendakan macam menggatal lah. Ya kak? Chill people. Kota orang-orang tua. Saya mungkin yang first awal-awal ke situ saya boleh pandang dia Sandakan yang chill, santai. Tapi lepas saya tahu isu kerja punya staff kan, saya rasa Sandakan sangat saya boleh cakap Sandakan dia berat. Sebab ya satu perbatasan kan. Mungkin sebab saya sudah ke situ ke mood kerja. Jadi saya sudah dari awal saya nampak itu tempat green. Sekarang saya nampak itu tempat red gitu. So saya nampak kerja punya staff. Nampak di dalam frekuensi yang lain. Iya, jadi saya awal-awal saya rasa tuh saya suka pisandakan sebenarnya. Saya suka sandakan. Lepas nampak kerja punya hal, nampak pergi visit semua tempat-tempat itu yang these people baru rasa berat. Sekolah anak-anak di situ, tempat saya kena bawa pergi tempat seludup. Jadi itulah nampak itu red lah di situ. Tapi saya rasa kan ini barang akan jadi, kita akan nampak certain places in certain frequencies sebab kita makin tua. Tidak kira lah kau kerja apa, kau kerja dalam arena apa, kau akan nampak itu yang sebenarnya di tempat ada permukaan yang lain. Astaga, punya awal saya untuk rasa begitu. Kalau itulah saya bilang kau tidak pernah bodoh. Setan. Kau tidak ada cara untuk bodoh, habis saya sekolah terus. Iya, itu adalah kes. Dan lagi kau dapat menerima kan.
Asyik. Ya, ayo, terlalu awal untuk saya nampak benda itu. Jadi adalah penting gitu. Untuk kau kasih compartmentalize sandakan yang hijau kau bilang dengan sandakan yang merah. Sebab kau tidak sebab sudah mau balik sandakan untuk enjoy. Kalau begitu, kalau kau kasih campur itu dua, cek mau pisah sandakan lah. Terlalu banyak, banyak barang jahat. Saya sebab rasa ini benda kau akan lempak di mana-mana pun. Betul. Lah saya rasa hijau yang kita pergi sama-sama. Sama mami. Sama mami. Oh, ya, okay. Tem wow. Memang fun berat tem tu kan. First trip yang paling jauh kita pernah, first time kan jalan jauh. Ya. Best kan. Situ rasa hijau. Lepas itu boom. Jadi sakit kepala. Jadi penjual tapai. Jadi penjual tiba menjual air. Mare. Punya semangat tepuk hapus kerasa. Jual tapai. Enggak masalahnya kami jual air apa? Teh penghapus. Oh teh, kami jual teh, lemon teh di Balangan tidak laku kan. Tapai di sebelah laku. Oke, kita tutup ini, kita jual tapai. Terus ada orang wish kita kan. Kami beli ais. Kami beli ais terus itu orang Paci. Tanya, ya, Paci itu tanya kamu, kamu adik-beradik kah? Dia tanya. Terus tidak, bukannya. Terus oh, terus mungkin dia bling oh ni couple kali. Terus semoga kamu ada rezeki begini gini gini. Terus jodoh oh, kamu kuat nih dia bilang. Iya. Orang stranger tiba-tiba. Padahal ada produk. Setan. Kami beli ais deh lah. Sudah beli, sudah beli. Saya ada produk bani. Dia bilang kan si thumbs up untuk kuat dia bilang. Oh, itu yang saya rasa itulah saya rasa. Sandakan is green. Tapi sandakan best lah. Dia banyak bandar baru kan. Ah itulah nah, itu yang best. Ya kami bawa juga kopi sandakan. Yeay. Itu yang katakan. Jamil. Gila sandakan. Dia punya soto Makassar. Okay. Bisa apa makanan dia? Satu soto nasi Makassar kuning. Kejap kejap. Tadi saya sebut nasi kuning. Oh iyalah, soto Makassar. Jangan aku jawab lagi. Okay. Bakso ikan. Bakso ikan. Iya, bakso ikan. Ya, saya pasti makan sedikit saya mengamukkan. Kenapa? Bakso. Kau apa orang expect? Kike? Ya, bakso daging. Bakso, bisa kan? Bakso apa kau pikir? Meatball. Daging kan? Daging. Kau pergi sandakan jauh minta bakso kan? Murah lagi. Murah. Sekali makan. Wih, apa ikan? Dia bukan fishbowl kok, dia betul-betul iya ikan. Ikan, gumpalan ikan. Yang, wih nah, salah bani. Rupanya fishbowl, fishbowl. Emang bakso ikan, satu sedap setengah. Lah. Sedap. Ih, kita cari ya. Kita cari. Okay, satu pasar kan? Pasar. Ya. Tingkat? Di bawah. Tidak di bawah. Oh di bawah. Ya bukan pasar pagi tuh kok, ada yang pasar sebelum pergi library. Wih, gimana tuh? Saya tidak tahu mau pergi mana. Iya, sebelum pilih beri ya, saya ingat tuh tempatnya. Oke, bakso ikan. Dekat Nak Hotel ya? Iya, on the way pin Nak Hotel. Bukan tuh pasar pagi kok. Bukan pasar oh. pagi. Pasar pagi dekat Habu Mall kan? Oh, saya tahu, saya tahu. Yang siang sebelah sini. Yang dekat yang panggung jual yang lama. Dekat ESO tuh kah? Yang dorang pergi lukis sekarang itu stem tuh. Dekat ikan masin tuh. Saya ingat stand bus lah. Depan library. Okay. Ya nanti kita cari. Pusing-pusing. Ya, stasiun bus kan. Soto Makassar. Soto Makassar. Wih, itu bisa kawan. Mami pun tewas kan. Kami makan tuh kan. Mami, Ate, Aman. Aman. Oh sama saya. Pi makan Soto Makassar. Yang depan kedai dia ada yang beli-beli. Ice cream. Dan. Ice cream, beli ice cream. Itu dia aja bako, repeat apa? Repeat dia. Oh. Jadi sebelum orang. Mami itu mengamuk makan. Halo. Kenapa badai? Dia tidak pandai-pandai nak kini. Sekali kayak Pi makan dengan Soto Makassar ya. Habis lah. Sekali apa naik. Dalam Soto Makassar? Daging? Daging. Daging. Oh. Daging kacang. Kuah kacang. Ya aku tak boleh kong, jangan kok. Kami tidak high blood terus kick. Kayak yang balik ke hotel, saya tidak dapat bangun lah. Sakit nih belakang. Mami pun. Oh ina, minta ampun bahkan. Padahal kita mau ada session tuh kan, malam tuh. Belum prepare di bawah. Ada workshop kan? Iya. Alamak. High blood member.
Ya Coto Makassar, nice. Yuh, itu dekat dengan Nak. Kau? Ya, jangan. Apa? Nasi kuning. Apa yang special nasi kuning ya? Actually biasa aja, tapi dia orang yang cakap nasi kuning situ. Gedung-gedung gak? Gedung-gedung. Gedung-gedung. Saya rasa biasa, cuma dorong macam dorong bawa sepis itu dorong. Okay, mesti makan ni nasi kuning. Eh nasi, ya nasi kuning. Apa nasi kuning? Remkona. Macam rem, oh. Tapi di situ dia bukan Remkona, dia ada satu kedai lama sebelum ni Remkona. Dan sekali saya datang lagi, eh ini next food. Tapi dia bukan, dia bukan. Oh, dia punya makanan nasi embak. Sabar menanti. Oh. Ya, itu sangat. Macam kita pernah makan itu? Dia di depan Sabah Hotel. Bukan di situ kah kita makan sama mami tua? Tidak, tidak, tidak. Kita makan kedai Melayu biasa. Tu Sabar Menanti depan lagi sang. Bukan Sabar Menanti lah kita makan. Tidak, Cien. Last day sebelum kita balik. Tidak. Saya tidak bawa kamu ke situ sebab yang lepas kita balik situ baru saya tahu ini kedai. Jahatnya kamu tidak bawa saya baru kami tahu. Ke situ. Itu saya bilang last yang di situ lepas saya dari situ baru saya dapat nih kedai. Okay, itu dapat, dapat. Ya, kita akan pergi situ. Makanan ketiga kita makan. Iya. Kita dia pergi. Punya sambal sedap lah. Nasi embak. Betul ke tidak? Betul. Ah. Iya, iya. Memang pedas ramai. Cetut tolong kamu punya pedas macam mana? Saya punya pedas lah. Kau punya limitas pedas kan lain. Tapi sedap itu subjektif banget. Ai, kenapa? Tiba. Yang saya rasa sedap untuk saya sim-sim. Kamu kena try. Sim-sim memang sedap lah tapi Marhen tidak boleh lah. Marhen, betul. Anu ko, saya recommend kamu sama KKN pergi makan dia mi soup dia macam kampung Cina dekat atas air. Dia bukan sim-sim, ni satu kampung lagi. Dia serve mi soup dengan itulah itu makanan-makanan pok semua tu. Tapi dia pakai mi kuning. Ada satu tempat, nanti saya cek apa nama tempat. Sebab masa saya dikerja WWF tu, staff semua makan sana bah. Oh. Ya, jadi saya tahu dorong selalu mau makan situ. Sama okay. Satu lagi dorong pergi baku teh, tapi dia serve seafood. Ya, itulah. Itu ya. Yang saya cakap ni. Oh, jadi apa ya. Nama dia? Cikute bukan. Dia tahu dorong panggil dorong Fiskute. Fiskute. Ya, itu saya pun terpigi makan di situ lah actually. Iya, sebab kan ada orang bertudung makan situ. Iya, semua seafood. Tapi dia punya herbs memang. Ah, iyalah. Itu bakute punya herbs. So, tapi bila, dia serve seafood. Bila kau order kan, kau order. Sebab kau beli bakute ni kau boleh pilih-pilih dia punya inti untuk kau punya soup tu kan. So ada fishball, ada ketam, ada udang. Paling sedap dia punya ikan bawal. So ikan bawal dia kan kau imagine lah, kau punya mangkuk mungkin diameter dia 10 cm. Cincailah kanan. Tapi itu ikan 20 cm. Besar dia, diameter dia lah. Habis bawal pun macam bulat juga kan. So dia sampai itu ikan di mangkuk kau lah, di bawah tu sup. So kau kena angkat tu ikan baru kau kau minum sup kau antar balik ke pihak ikan begitu. Sebab besar dia ikan. Terus yang saya tidak boleh terima ni bakute yang ikan. Oh saya ingat sudah apa nama tu tempat. Sedap. Ya, Bandar Lela. Hah? Bandar Lela itu yang ini, itu pun makanan. Ada panggung juga tu. Ya panggung tempat secret. Ya, 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 ya. Bandar Lela lah dekat dengan sekolah. Kenji pun ada lukis di PNJ. Oh Kenji dari situ kan. Ya. Memang dari Senakan pun. Dia di mana-mana pula udah punya tagging. Di ya. Oh saya ingat sudah saya makan nasi anja tu sama siapa? Nasi anja kah tu? Nasi anja. Apa namanya tadi? Mbak. Nasi mbak. Saya makan sama Gucepet punya staff. Kan depan hotel kan? Sama hotel kan? Tapi ini siring macam jalan. Di dekat Chinatown tu di, macam di Batu Empat. Oh, pergi. Saya yang di kedai dia macam quite new lah tapi no. Ini sangat Indonesian yang kau imagine saya tu kedai. Dua hari ini kita di sana kan. Semua round habis tuh. Wih, nah kamu pagi, tengah hari. Excuse me, kamu start pukul 10 even. Kalau ada makan pukul 12, kita di Batu 8, kita kena jogging pergi Batu 4. Tampar kamu. Untuk cover balik. Jauh. Lemak. Jauh. Tempat batu. Tempat batu. Eh, hello. Kita di Sepiluk tuh pun memang sangat jauh dari bandar. Iya. Sangat jauh dari, bukan sangat lah, memang jauh lah. Tapi kita punya
tiket balik sini tanggal berapa? Atau hari satu? Hari satu? 23. Kenapa? Patut 24 ya. Tampar kucing. Kita bawa bos anak pula itu. Kenapa kita balik ada kemungkinan mild stroke gitu. Sebelah kiri. Ya, syoknya tuh kan ngiri, di sana kan gitu, mulut kita semua balik. Yeah. Bos Cyril, bos Zan datang, Mbak. We need you. ROR. We need you. Ada job nih. Wow. Mau aku bagi job sama bos kau. Oh, sama satu memang UFO tat lah kan. Oh iyalah, UFO tat. Oh shit. Ish. Tapi memang sandakan foto dia rasa. Tadi si As bikin itu ban. Terus dia buat itu krim kan. Exactly. Itu UFO tat tu sebab sebelang sama oh macam UFO tat. Kau tahu kalau UFO tat sebang dia bilang dia tetap. Saya tunjukkan. Oh ini pula, dan terus yang dia buat saya punya ban kan sama nih, cuma dia ban, tapi dia punya tuh saya bilang, oh saya makan swirly nanti. Oh itu sedap, ada kan saya makan kan di Sandagen kita makan. Wih itu UFO tat kayangan. Iya, sangat kayangan. Boleh tuh kan jual di sini. Kau bikin lah kalau kau dapat, mingar. Mingar ada, tapi dia. Dia macam yang sudah exactly diterbangkan. Iya. Dia macam. Tidak betul-betul sama. Kan? Itu dia punya bawah tuh pun kan kalau di sini crusty kan keras-keras tapi kalau di situ dia lembut. Bisa kau bertalan satu biji. Oke, coba tuh kalau jual sini. Kalau orang bilang ikut-ikut kita tukarlah nama. Alien tat. Alien. Alien tat. Alien tat. Anu. 8 tat. Lavender lah. Tuh enggak apa tuh lavender. Kita ngebacin dia betul-betul taruh tangan dia di dalam tuh yang dia punya bantal le, begitu. Dia cok. Ya, sekarang kami memerhati ahli kecil tidur ya. Ibu oke lah. Dia selesa kali begitu. Saya rasa kita boleh menggulung. So yeah, kami akan ke kota fashion. Ke kota fashion, kota makan, kota orangutan, kota buaya. Ya, tapi buaya di sana sekarang. Hah? Oh iya. Tanjung Harum ada buaya. Gila. Tapi di situ kota buaya sebab ada statue buaya. Iya. Yang dekat Tanjung Harum itu. Supiran tersesat. Mana tu? Oh, dekat airport. Itu satu-satunya buaya yang jujur kau tahu. Betul. Betul. Itu di jalan. Tunjuk pergi airport. Abang janji abang delete. Bodoh. Buaya ya. Ya, okay lah. Thanks for listening to this episode. Kami memang akan kalau kamu jumpa kami di sana kan, kalau kami tidak tegur kamu, mungkin sebab kami pening lepas minum sup dan ada kemungkinan mild stroke. Paris. Saat kita di sana kan kita akan bawa merch, kita baju, tote bag, dan kita buat. Button. Buat, ya, live button, live press button. Kita buat DIY button di situlah. Seronok. Ya, kita bawa merch kita. Saya harap ada tukang kumpul merch kita. Dan kami juga this is on my side lah. Saya mau kumpul sebanyak mungkin cerita dari Sandakan. So kalau kamu dengar ini podcast, berminat untuk share kamu punya cerita, sila tampil pergi booth kami kah atau Station. DM kami kah atau just get in touch lah. Kami ni bukan pakar social media pun. So kalau kamu boleh share kamu punya cerita adalah yang terbaik lah. So yeah, hope you guys enjoy this episode. Nama saya Egan. Nama saya Cinta Cleo. Nama saya Ate. Yo, this is the Sip Sip Show. Ya-au. Jumpa di sana.